Kitab Pusaka Jilid 24. Pada dasarnya si kakek setengah telanjang itu hanya seorang manusia biasa, dia terpaut jauh sekali bila dibandingkan dengan lawannya, tidak heran kalau dalam satu gebrakan saja sudah tertotok. Walaupun kakek setengah telanjang itu sudah roboh, namun lebah beracun yang tak terhitung jumlahnya itu tetap berdatangan secara bergerombol, mereka menyerang secara ganas dan mengerikan. Suma Tian Yu bergerak lebih dulu, dengan pedang di tangan kanan, pukulan yang dahsyat di tangan kiri, semua perintang disapu serentak. Perlu diketahui, telapak tangan kiri pernah direndam dalam cairan mestika Sian Kiam Lan, itulah sebabnya betapapun beracun lebah-lebah tersebut, tak satu pun yang bisa mengapa-apakan dirinya. Sin Sian Siangsu yang mengikuti di belakangnya, di samping melepaskan pukulan untuk mengusir lebah, diam-diam dia pun terkejut atas kelihayan ilmu silat Suma Tian Yu. Hingga mereka keluar dari perbatasan lembah, lebah-lebah beracun tersebut baru menghentikan pengejarannya. Kedua orang itu menghembuskan napas lega. Ketika berpaling tampak oleh mereka kawanan binatang buas peliharaan si dewa sesat penakluk harimau telah melintasi daerah perbatasan dan memasuki wilayah lembah. Siapa sangka begitu kawanan binatang buas itu melewati perbatasan, kawanan lebah beracun yang berada di wilayahnya segera melancarkan serangan secara besar-besaran. Tak ampun lagi banyak korban berjatuh di kedua belah pihak. Suma Tian Yu segera bertepuk tangan sambil berteriak, "Bagus, bagus sekali, ini namanya saling bunuh-membunuh, mari kita saksikan pertunjukan bagus ini, kesempatan semacam ini jarang bisa dijumpai, kita tak boleh kehilangan kesempatan sebaik ini." Sin Sian Siangsu yang berpengalaman lebih luas mendadak berteriak kaget, "Aduh celaka! Andai kata kakek setengah telanjang itu sudah disadarkan kembali, mungkin sulit bagi kita untuk meloloskan diri." Mendengar perkataan tersebut Suma Tian Yu segera berpaling, betul juga, si dewa sesat penakluk harimau telah membebaskan pengaruh totokan pada kakek setengah telanjang tersebut. Seandainya jalan darah kakek setengah telanjang itu sudah bebas, niscaya dia akan bekerja sama dengan dewa sesat penakluk harimau untuk menggabungkan binatang peliharaan mereka guna menyerang bersama. Dalam serangan gabungan antara manusia dengan binatang ini, biar ada 100 orang Suma Tian Yu maupun Sin Sian Siangsu pun jangan harap bisa lolos dari hutan 100 binatang dan lembah-lembah beracun ini dalam keadaan selamat. Menyadari betapa gawatnya keadaan tersebut, Suma Tian Yu segera mengajak Sin Sian Siangsu untuk kabur dari lingkungan daerah tersebut dan kabur menuju ke jalan semula. Baru saja dua orang itu memasuki hutan, suara aman yang gegap gempita telah bergema dari belakang, agaknya 100 ekor hewan buas tersebut sudah mulai melancarkan pengejaran. Dalam keadaan seperti ini, kedua orang itu semakin tak berani tinggal, lebih lama mereka kabur makin kencang dan akhirnya berhasil lolos dari pengejaran. Sin Sian Siangsu tidak berhenti meski mereka sudah lolos dari wilayah berbahaya, malahan langkahnya semakin dipercepat lagi. Lebih kurang 3 li kemudian mereka baru memperlambat larinya, kemudian sambil menggelengkan kepala dan menghela napas panjang gumamnya, "Oh, sungguh berbahaya. Untung kedua lembar jiwa kita masih bisa dipungut kembali dari pintu neraka." Suma Tian Yu tertawa ringan. "Aha, tak mungkin sedemikian parah, mengapa Bo Ampue tidak merasakan sama sekali kalau baru lolos dari bahaya maut?" Sekali lagi Sin Sian Siangsu menghela napas panjang. "Tahukah kau mengapa aku masuk hutan lebat? Mungkin kau tahu kalau Bo Ampue sedang menjumpai mara bahaya?" Sin Sian Siangsu cepat menggeleng, sambil menuding ke arah sebuah dusun tak jauh dari situ dia berkata, "Semalam aku menginap di dusun itu, dari orang dusunku peroleh keterangan tentang segala sesuatu di seputar hutan itu, mendengar cerita mana aku jadi gembira, maka sejak fajar tadi aku tinggalkan dusun itu dan melakukan penyelidikan ke sini. Bukankah kau bisa masuk ke sana dengan lancar dan kembali dengan selamat? Apa sih yang menakutkan?" Tukas Suma Tian Yu tidak habis mengerti. Sin Sian Siangsu segera tertawa. "Kau hanya tahu satu tak tahu dua, Sesungguhnya lembah-lembah beracun maupun hutan 100 binatang bukan daerah aman, apa sih yang menakutkan, tegurnya. Kau terlalu polos, ketahuilah di dalam hutan ini berdiam 5 orang kakek khas yang berhati kejam dan berperangai aneh, yang baru saja kita jumpai hanya 2 di antaranya, bila 3 orang lainnya munculkan diri pula, kita pasti akan mampus. Masih ada 3 orang? 3 orang yang mana, tanya Suma Tian Yu keheranan. Bila hari sudah gelap, ke-3 orang lainnya akan segera menampakkan diri. Bukit gundul di mana kau berdiri tadi adalah Tokco Ania atau tebing ular berbisa, seringkali ular beracun bermunculan bila malam hari, sedang hutan lebat yang kita telusuri barusan adalah Tokgo Kongin, hutan kebuang beracun. Sedangkan hutan lebat di sebelah barat adalah Tok Cicu Lim atau hutan laba-laba beracun. Pokoknya setiap sudut dari wilayah tersebut ditempati oleh seorang gembong iblis. Berubah paras muka Suma Tian Yu setelah mendengar perkataan itu, badannya jadi dingin separuh. Sekarang dia baru memahami betapa rawannya keadaan mereka waktu itu. Menyaksikan perubahan wajah Suma Tian Yu, Sin Sian Siangsu segera tertawa terbahak-bahak. Kau ingin sekali lagi menyerempet bahaya? Suma Tian Yu mendongakkan kepalanya memandang langit yang mendekati senja, buru-buru sahutnya. Tidak usah. Tanda petik. Sekarang kau baru merasa takut. Kalau dipikirkan kembali, bergidik rasanya hatiku, sampai sekarang pun bulu kuduku masih pada berdiri. Suma Tian Yu memang satu agi kesepian dalam perjalannya, bisa bersua dengan manusia macam Sin Sian Siangsu, boleh dibilang banyak duka mestapa yang bisa dihilangkan. Malam itu mereka habiskan dalam perjalanan diiringi sendang gurau dan pembicaraannya yang asyik. Keesokan harinya, mereka berdua telah tiba di bawah bukit Jit Yang San. Sambil menuding ke arah tanah perbukitan di depan sana, Sin Sian Siangsu berseru. Kau ingin mendaki bukit itu untuk menyaksikan pemandangan indah? Apa sih yang indah? Di atas bukit itu ada gua air, gua itu penuh dengan misteri dan sudah banyak umat persilatan yang mengunjungi tempat itu, tapi banyak pula yang lenyap setelah melakukan penyelidikan. Mendengar cerita itu, Suma Tian Yu segera menerima tawaran tersebut. Terdengar Sin Sian Siangsu berkata lagi, aku tahu kalau kau sangat tertarik oleh ceritaku, tapi ingat, setibanya di sana maka kita harus bertindak menurut keadaan, tak boleh gegabah, sebab sudah beratus-ratus jago yang menemui ajalnya di tempat itu. Dengan langkah berhati-hati berangkatlah mereka ke arah bukit. Baru tiba di kaki bukit, mereka menyaksikan sebuah tugu peringatan didirikan orang dengan tulisan-tulisan besar yang amat menyolok dipandang. Gua air Jit Yang Tong adalah gua siluman, harap para pelancong berhati-hati. Mungkin peringatan tersebut didirikan oleh penduduk di sekitar bukit tersebut setelah banyak korban berjatuhan di sana. Suma Tian Yu mendengus dingin, tanpa banyak bicara dia meneruskan langkahnya menuju ke atas bukit. Sin Sian Siangsu yang menjumpai sikap anak muda tersebut menjadi cemas, dengan ketat dia mengikuti terus di belakangnya. Jalan bukit itu amat sempit dan sukar dilalui. Tapi kedua orang itu sebagai jago lihai dunia persilatan bukan merupakan masalah, dengan mudah semua perjalanan dapat ditempuh. Baru saja menaiki sebuah tebing, mendadak Suma Tian Yu menghentikan langkahnya sambil menjerit kaget, "Aaaii!" Dengan cepat dia meluncur naik ke atas sebuah pohon yang tumbuh di hadapannya. Ternyata di atas pohon itu tergantung secari kain putih, di atas kain itu masih nampak noda darah. Apa yang kau temukan? Sin Sian Siangsu segera menghampirinya sambil menegur. Chen Xiao pasti berada di sekitar tempat ini, seru Suma Tian Yu setelah meneliti kain tersebut. Chen Xiao. Siapakah Chen Xiao itu? Dia adalah seorang jago lihai dari Bongkok Kiam Jiu, aliran pedang bermata buta. Secara ringkas dia lantas menceritakan pengalamannya bersama Chen Xiao di Bukit Engou Taisan. Sin Sian Siangsu tertawa nyaring. Berdasarkan secari kain kau bisa menduga akan dia, hal ini menunjukkan kalau kau memang seorang yang cermat. Cuma, Pakaian yang dikenakan pernah tertusuk oleh pedangku. Berdasarkan hal ini aku lantas menduga kalau dia berada di sini." Selesai berkata, dia lantas menarik tangan Sin Sian Siangsu untuk melanjutkan perjalanan mendaki bukit. Sebuah tebing kembali sudah dilalui. Selama ini Suma Tian Yu selalu memperhatikan keadaan di sekelilingnya, jangan-jangan masih ada kain seperti itu yang tertinggal. Apa yang diduga ternyata tidak salah, di samping tebing dia jumpai secari kain yang sama. Hanya kain tersebut tidak dinodai oleh percikan darah. "Jangan-jangan saudara Chen sudah menjumpai bahaya maut," gumam Suma Tian Yu kemudian sambil memungut cuilan kain itu dari atas tanah. Sin Sian Siangsu tertawa panjang. "Aku lihat, kau kelewat membayangkan yang bukan-bukan. Seandainya dia memang sudah terkena musibah, dari mana dia punya waktu untuk meninggalkan kainnya sebagai tanda? Aku lihat, bisa jadi hal ini merupakan bagian dari rencana busuknya untuk memancing kau masuk perangkap." Meskipun dalam hatinya Suma Tian Yu tidak setuju pada pendapat tersebut, tetapi dia juga tidak membantah, maka berangkatlah kedua orang itu meneruskan perjalanannya. Ketika mencapai tebing yang ketiga, Sin Sian Siangsu kembali berkata, "Hati-hati, tebing di depan sana adalah gua air yang termasyur dalam dunia persilatan." Sebenarnya ucapan mana dimaksudkan untuk memberi peringatan agar pemuda itu waspada, siapa tahu Suma Tian Yu justru tertawa panjang sambil melejit ke muka dengan kecepatan tinggi. Sin Sian Siangsu yang menyaksikan kejadian ini, terpaksa harus mengikuti di belakangnya sambil berteriak, "Jangan bertindak gegabah. Pikirlah 3 kali sebelum bertindak dalam segala hal." Belum habis perkataan ini diutarakan, Suma Tian Yu telah tiba di atas puncak tersebut dan tiba-tiba saja terdengar ia menjadi kaget, "Cepat kemari." Sin Sian Siangsu segera melejit ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, tapi dengan cepat dia menjerit pula dengan nada kaget, Rupanya di atas tebing itu tumbuh berderet pepohonan besar, jumlahnya mencapai 20-an batang lebih. Waktu itu, di atas setiap batang pohon tergantung sesosok mayat. Di antara mayat-mayat tersebut ada kaum lelaki, ada kaum wanita, ada yang tua, ada pula yang muda, tapi semuanya mengenakan pakaian ringkas dan bersenjata, jelas orang-orang persilatan. Memandang adegan yang terbentang di depan mata, tanpa terasa kedua orang itu menghembuskan napas dingin. Sambil menggelengkan kepala serta menghela napas dalam-dalam, Sin Sian Siangsu berkata, "Kalau manusia sudah bejat moral, dia selalu membantai orang seperti membantai binatang, betul-betul neraka di tengah alam manusia, hiantit. Menurut perkiraanku di sini pasti hidup seorang iblis yang suka membunuh orang seperti membabat rumput dan dapat membunuh orang tanpa berkedip mata." Suma Tian Yu mencoba untuk memeriksa mayat-mayat tersebut dengan seksama, dia mencoba untuk mendapat tahu apakah Chen Xiao terdapat di antara korban-korban pembunuhan itu, ternyata tidak ada. Chen Xiao bukan termasuk korban pembunuhan keji. Sambil menuding ke belakang deretan pepohonan itu Sin Sian Siangsu berkata, "Di depan sana adalah gua air, bisa jadi sahabatmu itu sudah menyerempet bahaya dan masuk ke sana." Habis sudah kesabaran Suma Tian Yu setelah mendengar perkataan ini, cepat-cepat serunya, "Ciam Poe, mari kita segera masuk, aku khawatir dia telah tertimpa bencana." Baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak di tengah keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu, berkumandang suara pekikan nyaring yang amat menggidikan hati, suaranya seperti jeritan kuntilanak di tengah malam buta membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri, menyeramkan. Baik Sin Sian Siangsu maupun Suma Tian Yu kedua-duanya sama-sama merasa terkejut, di tengah gugupnya cepat mereka membalikkan badan dan berusaha menahan gerak laju mereka secara paksa. Tiba-tiba pandangan matanya terasa kabur dan, seret, 3 sosok bayangan manusia berkelebat lewat di hadapan mereka. Ternyata mereka terdiri dari 2 orang lelaki dan seorang wanita yang berdandan sangat aneh. Orang pertama merupakan seorang kakek berusia 60-an yang telanjang bagian atasnya, dia kurus sekali sehingga tinggal kulit yang membungkus tulang, namun di tangannya memegang sebuah tongkat dengan di ujung tongkat itu berukirkan sebuah kepala ular. Orang kedua juga seorang kakek, usianya hampir sebaya yaitu 60 tahunan, bagian rawan dari tubuhnya saja yang ditutup dengan beberapa lembar daun, dia membawa pula sebuah tongkat, hanya pada ujungnya berukir seekor kelabang. Orang ketiga adalah seorang nenek, dia berusia 50 tahunan dengan perut yang buncit, tubuh bagian atasnya ditutup dengan selembar kain sutra yang tipis sementara di dalam genggamannya membawa sebuah kipas bambu. Di atas kipas menempel sepasang laba-laba. Sin Sian Siangsu Yani cukup berpengalaman dalam dunia persilatan, khawatir kalau Suma Tian Yu tidak mengenali asal-usul beberapa orang itu, buru-buru serunya kemudian sambil tertawa tergelak. Oha, rupanya Tai Ong bertiga yang sudah lama termasyhur namanya dalam dunia persilatan, tapi heran, mengapa kalian bertiga bisa muncul di Bukit Jit Yang San ini? Si kakek bertongkat kepala ular itu menjawab dingin. Kami khususnya datang untuk menyambut kalian. Kalau toh kalian berdua sanggup memasuki lembah-lembah beracun dan hutan 100 binatang, hal mana membuktikan kalau kepandaian silat yang kau miliki cukup hebat, sayang kami bertiga kebetulan tak hadir di sana, itulah sebabnya kami tak bisa turut menyambut, harap sudi dimaafkan. Sin Sian Siangsu tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ucapan kalian bertiga terlalu serius, kami berdua tak lebih hanya kuli silat kasaran yang kebetulan saja lewat di sini, kami memang sedang menyesal lantaran tak bisa menjumpai kalian bertiga, setelah perjumpaan hari ini terbukti sudah bahwa apa yang kami dengar selama ini memang benar. Ternyata si kakek yang membawa tongkat terkepala ular itu adalah pemimpin dari Tokco Ania, tebing ular beracun, yang disebut orang sebagai Tokco Amoong, Raja Iblis Ular Beracun. Kakek kedua yang membawa tongkat berkepala kebuang adalah pemimpin dari Gou Kongin, Hutan Kelabang, yang disebut orang Gou Kong Moong, Raja Iblis Kelabang, sedangkan si nenek tak lain adalah Cicu Mopeo, Nenek Iblis Laba-Laba. Ketiga orang gembong iblis ini bersama Pek Siu Ong, Raja 100 Binatang, dari hutan Pek Siu Lim yaitu Huhon Siasian dan Tok Hong Moong, Raja Iblis Lebah Beracun, disebut orang Hong Chiong Moong, 5 raja dari pedalaman, sedangkan orang persilatan menyebut mereka sebagai Mang Wong Gow Mo, 5 iblis dari daerah liar. Mereka termasyhur karena peliharaannya yang beracun, setiap orang memiliki sejenis binatang peliharaan yang selain beracun juga amat jahat dan berbahaya. Seperti misalnya si Raja Iblis Lebah Beracun, di dalam lembahnya terdapat beribu-ribu ekor lebah beracun yang semuanya berada dalam kendali dirinya. Begitu pula dengan keempat rekannya, mereka semua merupakan orang-orang pedalaman yang masih liar dan gemar sekali melakukan kejahatan. Yang beruntung adalah kelima orang ini tak pernah bersatu, mereka masing-masing berusaha untuk menjadi raja dan tak mau saling bekerja sama. Coba kalau mereka saling bersatu padu, niscaya dunia persilatan akan dibikin obrak-abrik. Adapun binatang andalan mereka adalah lebah beracun, laba-laba beracun, ular beracun, kelabang beracun dan macan kumbang hitam. Tapi kalau dibicarakan kembali memang cukup aneh, sebab binatang tandingan dari ular beracun sesungguhnya adalah kelabang, sedang tandingan dari kelabang adalah macan kumbang hitam. Sebaliknya tandingan dari macan kumbang hitam adalah lebah beracun, tapi lebah beracun sendiri takut dengan laba-laba, sedang laba-laba takut dengan ular beracun dan begitu seterusnya. Ketika semalam Suma Tian Yu memasuki hutan wilayah mereka, kebetulan sekali Raja Iblis Ular Beracun dan Raja Iblis Kebuang Beracun sedang menyambangi Nenek Iblis Laba-Laba Beracun di hutan sebelah utara, oleh sebab itu dia hanya menjumpai Raja Iblis 100 Binatang dan Raja Iblis Lebah Beracun. Coba kalau bukan demikian tak bisa dibayangkan bagaimanakah nasib dari Suma Tian Yu serta Sin Sian Siangsu. menanti ketiga Raja Iblis itu mendapat laporan kalau hutan mereka diserbu orang dan segera berangkat ke Bukit Jit Yang San yang memang bersatu dengan hutan sebelah utara. Waktu itu Sin Sian Siangsu dan Suma Tian Yu sedang menuju pula ke situ, akibatnya mereka saling berjumpa di sini. Sementara pembicaraan berlangsung, sorot mata si Raja Iblis Ular Beracun mengawasi wajah Suma Tian Yu tiada hentinya. Sebab dari mulut Hu Hao Yi Sian yang baru saja diselamatkan, dia mendapat tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki anak muda tersebut lihai sekali. Itulah sebabnya begitu saling berjumpa pun mengawasi anak muda tersebut dengan seksama. Dasar anak muda yang masih berdarah panas, merasa diamati terus oleh orang lain. Timbal perasaan muak dan kesal di hati Suma Tian Yu, dengan cepat dia menegur. Hei, bila kalian bertiga ada maksud tertentu untuk menghadang jalan pergi kami, ayo cepat diutarakan sekarang juga, kalau tidak, lebih baik menyingkir saja, aku masih ada urusan lain harus segera berangkat ke Gua Jit Yang Tong. Raja Iblis Ular Beracun tertawa seram. Bocah keparat, kau datang mencari kematian atau mengiringi kematian? Kau tahu, siapakah pemilik Gua Jit Yang Tong itu? Kalau ingin menghantar kematianmu di situ, lebih baik tinggalkan dahulu kepandaianmu sebelum terkubur selamanya di gua air tersebut. Mengetahui kalau gua air tersebut mempunyai pemilik lain, sekali lagi Suma Tian Yu merasakan hatinya bergetar keras. Apabila terbayang Chen Xiao kena dibekuk pemilik gua air tersebut, hatinya bertambah gelisah. Tiba-tiba terdengar Sin Sian Siangsu berkata, "Kalian bertiga semuanya adalah jago-jago yang merajai suatu daerah, buat apa sih mesti ribut dengan kami? Apalagi kedatangan kami kemari hanya untuk mencari seorang teman saja, buat apa kalian mesti memojokkan orang lain?" Mendengar perkataan mana, si Raja Iblis Ular Beracun segera membuat sebuah garis lurus di atas tanah dengan tongkat kepala ularnya. Setelah memberi tanda kepada kedua orang rekannya, mereka bertiga sama-sama mundur ke belakang garis lurus tadi. Kemudian sambil tertawa seram dia baru berkata, "Barang siapa tidak takut, ayo maju dan langkai garis lurus yang kubuat ini." Sin Sian Siangsu mengerutkan dahinya dan ragu sejenak. Sebelum ia sempat berbuat banyak barang sesuatu hal, Suma Tian Yu tertawa nyaring dan melangkai garis lurus tersebut. Sin Sian Siangsu menjadi tertegun, tetapi dengan cepat dia menyusul di belakangnya. Setelah tertawa seram, Raja Iblis Ular Beracun segera mengacungkan ibu jari sembari berkata, "Punya nyali, benar-benar punya nyali, aku sangat kagum, aku kagum sekali. Biar aku yang memberi pelajaran dulu padamu." Tongkat kepala ularnya segera diayunkan ke depan, diiringi deruan angin serangan yang maha dahsyat. Dia langsung menyerang jalan darah Yu Bun Hiat di bawah tetek Sin Sian Siangsu. Sesungguhnya Sin Sian Siangsu termasuk seorang jago yang banyak humor dan berwatak aneh. Di hari-hari biasa dia paling segan melakukan pembunuhan, lagi pula orangnya sabar dan bersedia mengalah kepada siapa saja. Walaupun demikian, kesabaran orang itu ada batas-batasnya. Setelah didesak dan dipojokkan berulang kali, habis juga akhirnya kesabaran orang ini. Sambil tertawa dingin dia balas maju ke depan, sepasang lengannya digerakkan ke kiri dan kanan melepaskan serangan dan tangkisan bersama. Kemudian, dengan kecepatan bagaikan kilat, kepalan kanannya menyodok ke dada si Raja Iblis Ular Beracun. Betapa terkejutnya si Raja Iblis Ular Beracun setelah menghadapi ancaman itu. Tongkatnya ditarik dengan cepat sambil buru-buru mundur ke belakang, menyusul kemudian dia memutar tongkatnya melakukan pertarungan keras melawan keras. Di pihak lain, si nenek iblis laba-laba beracun tidak menganggur pula. Sambil menggoyangkan kipas bambunya dia menerjang ke hadapan Suma Tian Yu, lalu katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh, "Hei bocah, biar Lonio menemanimu bermain-main sebentar." Kipas bambunya segera dikebaskan ke muka, segulung hawa panas yang menyengat badan cepat berhembus ke atas wajah Suma Tian Yu. Sejak berpengalaman di lembah-lembah beracun dan hutan 100 binatang, Suma Tian Yu sudah cukup mengerti tentang kemampuan kelima iblis tersebut, dalam pertarungan asal dia bisa berhati-hati dalam mengawasi jurus serangan, maka kemenangan tentu berhasil diraih dengan mudah. Itulah sebabnya ketika melihat serangan pertama dari si nenek iblis laba-laba beracun ditujukan hendak melukainya dengan racun, ia menjadi sangat mendongkol. Tiba-tiba tangan kirinya dibalik ke atas, kelima jari tangannya membentuk kaitan dan memancarkan segenap tenaga dalamnya melewati ujung-ujung jari itu. Tangan kanannya tidak menganggur pula, dengan cepat dia meloloskan pedang Kit Hang Kiamnya. Begitu senjata tersebut dicabut dari sarungnya bergemalah suara dentingan nyaring disusul pancaran sinar biru keempat penjuru, dalam waktu singkat sebuah serangan telah dilepaskan. Mimpi pun si nenek iblis laba-laba beracun tidak menyangka kalau lawannya seorang pemuda ingusan bisa melancarkan serangan sedemikian cepatnya, dalam waktu singkat dua jurus serangan telah dilepaskan berbareng dengan kekuatan yang maha dahsyat. Ketika ia merasakan hawa beracunnya terbendung, tahu-tahu cahaya tajam sudah menyambar tiba. Untung saja si nenek iblis laba-laba beracun bukan termasuk manusia lemah, kipas bambunya cepat dikibaskan ke kiri dan kanan. Wes, wes, wes. Secara beruntun dia lepaskan pula tiga buah serangan berantai yang kesemuanya ditujukan ke atas jalan darah penting di tubuh Suma Tian Yu. Menghadapi ancaman yang begitu berbahaya, Suma Tian Yu sama sekali tidak gugup ataupun gelisah. Pedangnya diputar membentuk lingkaran cahaya berwarna biru dan serentak berhasil mematahkan ketiga serangan kipas dari nenek iblis laba-laba beracun itu. Menyusul kemudian pedangnya diputar sambil mendesak ke depan, memaksa si nenek iblis tersebut harus mundur dua langkah dari posisi semula. "Hei nenek peot," seru pemuda itu kemudian sambil menarik kembali serangannya, "apakah aku cukup berhak untuk mengunjungi gua air Jit Yang Tong?" Agaknya si nenek iblis laba-laba beracun masih tertegun karena kena didesak mundur oleh pemuda itu. Mendengar pertanyaan mana, tanpa disadari dia menyaut, "Cukup, cukup. Kalau begitu, aku tidak akan melayani dirimu lebih jauh," seru seng pemuda sambil menjura. Kepada Sin Sian Siangsu masih terlibat dalam pertarungan dia berseru pula, "Ciam Poe, kita harus segera berangkat." Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar Raja Iblis Kebuang Beracun telah membentak nyaring, "Bocah keparat, masih ada yayamu yang belum kau layani." Tubuhnya bergerak secepat angin, di dalam waktu singkat dia sudah menerobos maju ke hadapan Suma Tian Yu. Pada saat itulah si nenek iblis laba-laba beracun baru mendusin kembali dari lamunannya, melihat sikapnya yang memalukan tanpa mengucapkan sepatah kata punda menyusul di belakang Raja Iblis Kebuang Beracun menuju ke hadapan anak muda tersebut kemudian serunya, "Lonio belum mau mengaku kalah, tidak gampang kau ingin pergi dari sini." Memandang kebandelan kedua orang musuhnya, Suma Tian Yu hanya bisa tertawa getir, apalagi bila teringat keliaran dan kebuasan manusia-manusia buas tersebut. Dia ingin sekali memberi pelajaran yang setimpal kepada orang-orang itu. Dengan sorot mata yang tajam, diawasinya sekejap kedua orang itu, kemudian dia memandang pula ke arah Sin Sian Siangsu dan Raja Iblis Ular Beracun yang sedang bertarung sengit. Segera terlihat olehnya betapa cepatnya gerak serangan dari gembong iblis itu, semua serangannya dilancarkan seperti orang kalap, namun sayang tiada bermanfaat. Cukup dalam sekilas pandangan, Suma Tian Yu telah memahami kemampuan dari makhluk-makhluk tua tersebut, diam-diam ia tertawa geli. Bentaknya kemudian dengan lantang, "Tahan Ciam Poe, mundur dulu, aku mempunyai sebuah usul yang sangat bagus." Pada dasar Sin Sian Siangsu memang tak bertindak keji terhadap kawanan manusia liar itu, ia banyak menggunakan segala kelincahan tubuhnya saja untuk memberi peringatan kepada mereka. Mendengar seruan tersebut, dengan cepat dia melompat mundur dari arena pertarungan. Menanti semua orang sudah menghentikan serangannya, Suma Tian Yu baru berkata dengan lantang, "Bila aku kelewata kabur, harap Tai Ong bertiga jangan marah. Agar lebih berhemat waktu, silahkan kalian bertiga menyerang bersama saja, andai kata aku sampai kalah, biar aku pun cepat menyerah." Dengan pertarungan seperti ini, pasti suasananya akan bertambah ramai, entah bagaimana dengan pendapat Tai Ong bertiga racun iblis ular beracun mendengus dingin, biji metu sesatnya berputar kian kemari, lalu jawabnya. Bagus sekali, cuma sampai waktunya nanti kau jangan menuduh kami bertiga orang tua mempermainkan seorang bocah, yang minta begini adalah kau sendiri. Jangan khawatir, aku berbicara atas dasar kemauan sendiri, tentu saja aku tak berakal menyalahkan siapapun, kata Suma Tian Yu sambil tertawa terbahak-bahak. Sin Sian Siangsu menjadi sangat gelisah setelah menyaksikan kejadian ini, cepat timbrungnya dari samping. Hiantit, kau! Tanda petik. Sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, Suma Tian Yu kembali telah menukas. Ciao Poe, tak usah khawatir, aku sudah mempunyai rencana yang cukup matang. Menyaksikan kekerasan kepala pemuda itu, Sin Sian Siangsu hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, dia segera mengundurkan diri dari arena. Si Raja Iblis Kebuang beracun sungguh merasa mendongkol sekali, sepasang giginya sampai menggertak keras. Sepasang matanya memancarkan sinar mata berapi-api dan mengawasi Suma Tian Yu dengan penuh amarah dan tak berkedip. Tiga orang gembong iblis ini biasanya malang melintang ditakuti orang, belum pernah mereka dicemooh bahkan dipandang rendah seperti hari ini. Bisa dibayangkan sampai di manakah amarah mereka bertiga setelah bertemu dengan jago muda yang tidak takut langit tidak takut bumi ini. Kalau bisa mereka ingin sekali menggigit dan menelan Suma Tian Yu ke dalam perut. Dalam pada itu, si Raja Iblis Ular Beracun telah membisikkan sesuatu ke sisi telinga Raja Iblis Kebuang Beracun, kemudian bentaknya kepada Suma Tian Yu. Anak muda, aku mempunyai sebuah usul bagus, bersediakah kau untuk menerimanya? Asalkan kalian bertiga mengusulkan, aku pasti akan menyanggupi tanpa berkerut kening. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, Sin Sian Siangsu yang berdiri di luar arena merasakan tubuhnya bergetar keras, pekiknya tanpa terasa di hati. Aduh celaka, habis sudah kali ini. Si Raja Iblis Ular Beracun mendongakkan kepalanya sambil berpekik nyaring, begitu selesai berpekik, dari sakunya dia mengeluarkan seekor ular kecil yang berwarna kuning emas. Menyaksikan ular kecil ini, tiba-tiba saja Suma Tian Yu teringat kembali dengan ular kecil berwarna emas yang pernah dijumpa di puncak di Imhang tempo hari, gelisah hatinya. Sebab dari gurunya Put Gocu dia mendapat tahu akan kelihayan ular emas kecil ini. Si Raja Iblis Ular Beracun segera tertawa bangga setelah menyaksikan paras muka Suma Tian Yu berubah menjadi pucat pias, katanya setengah mengejek. Bagaimana? Kau merasa takut? Hei! Bocah keparat, aku merasa bertanding ilmu silat kurang merangsang nafsu, mari kita beradu racun saja, pasti pertandingan ini lebih merangsang dan gembira. Suma Tian Yu berusaha keras mengendalikan rasa ngerinya, dengan menunjukkan sikap acuh tak acuh dia bertanya. Bagaimana cara kita bertanding? Raja Iblis Ular Beracun tertawa seram. Bila kau beranggapan cara bertanding ini kurang adil, tentu saja kau tak perlu memaksakan diri. Suma Tian Yu tertawa terbahak. Kalau hanya seekor ular emas yang begitu kecil mah tak akan bisa menakuti aku, cuma saya pun mempunyai sebuah syarat. Apa syaratmu? Kita harus bertanding dua babak, babak pertama diusulkan kalian bertiga sedang babak kedua haruslah aku yang mengajukan persoalan, ini baru adil namanya, entah bagaimana pendapat kalian bertiga? Boleh sih boleh saja, pokoknya kami setuju. Tentu saja mereka bertiga setuju, karena dalam perkiraan mereka, baru dalam babak pertama saja Suma Tian Yu sudah bisa dibikin mampus, mana mungkin dia berkesempatan untuk bertarung pada babak yang kedua atau selanjutnya. Suma Tian Yu tertawa misterius, ujarnya kemudian. Pembicaraan telah usai, silahkan kalian mengajukan pertanyaan. Raja Iblis Ular Beracun tertawa seram, ular emas kecilnya diletakkan di tangan kirinya dan membiarkan tangan tersebut dipagut satu kali, kemudian dengan wajah tak berubah dia berkata sambil tertawa seram. Sekarang tiba giliranmu. Sin Sian Siangsu yang menyaksikan kejadian mana, merinding sekujur badannya, buru-buru dia berkata, "Hiantit, jangan bertindak gegabah." Suma Tian Yu tertawa terbahak-bahak, dia tidak menggubris nasihat dari rekannya itu, malah menyambut ular emas tadi dengan tangan kirinya. Memandang tingkah laku pemuda itu, Raja Iblis Ular Racun memperdengarkan gelak tertawa seramnya yang penuh dengan kebanggaan. Mendadak ular kecil itu melejit ke depan dan memagut telapak tangan kiri Suma Tian Yu. Pemuda itu hanya merasakan telapak tangan kirinya menjadi kaku, menyusul kemudian sama sekali tak menunjukkan gejala apa-apa. Sepanjang kejadian tersebut berlangsung, si Raja Iblis Ular Beracun hanya membelalakan matanya sambil mengawasi setiap perubahan yang terjadi. Dikala ular itu menggigit lengan lawan, dia tak dapat membendung rasa girang di hatinya, sehingga tertawa terbahak-bahak. Tapi gelak tawa tersebut segera terhenti di tengah jalan dan berganti menjadi pekikan aneh yang menyerupai isak tangis. Ternyata ular emas yang menggigit lengan kiri Suma Tian Yu itu segera mengejang keras dan tak berkutik lagi. Suma Tian Yu melirik sekejap ke arah ular kecil tersebut dengan pandangan sinis, lalu menyodorkan bangkai itu ke hadapan Raja Iblis Ular Beracun sembari berkata, "Benar-benar tak berguna. Aku pikir ular emas ini ular palsu barangkali, masa begitu tak dapat, hanya menggigit sekali sudah tak berkutik? Apa sudah mati?" Sambil menjerit kaget, Raja Iblis Ular Beracun menerima kembali ular emasnya, kemudian menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Suma Tian Yu sama sekali tak menggubris ulah musuhnya, sambil berpaling ke arah Raja Iblis Kebuang Beracun, dia berkata, "Tai Ong, apakah kau ingin memperlihatkan pula kelihayanmu?" Dengan sorot mata kaget bercampur heranan, si Raja Iblis Kebuang Beracun mengawasi wajah anak muda itu tanpa berkedip, sementara di hati kecilnya dia berpikir, entah setan atau manusiakah dia? Kalau setan, mengapa dia berbentuk manusia? Kalau manusia, mengapa mempunyai kepandaian yang begitu dahsyat? Mungkin saja dia memang kebal terhadap racun ular. Kelabang adalah tandingan ular beracun. Bila kau tidak takut ular, tentu kau takut dengan kelabang. Berpendapat demikian, dari sakunya dia lantas mengeluarkan seekor kebuang berkaki 100. Kelabang dari jenis ini merupakan kebuang yang beracun sekali, barang siapa terpagut niscaya akan tewas seketika. Sejak dilahirkan hingga begini dewasa, belum pernah Suma Tian Yu menyaksikan kebuang berkaki 100 yang begini aneh dan mengerikan. Hati merinding sekujur badannya karena seram, hawa dingin merambat ke tubuhnya membuat bulu kuduk neva pada bangun berdiri. Tadi, dia berhasil menahan racun ular karena telapak tangan kirinya mengandung cairan mestika Jio Sian Kiam Lan, tapi sekarang dia tidak tahu apakah cairan mestika itu masih mampu untuk menahan racunnya si kebuang beracun atau tidak. Raja Iblis Kebuang Beracun tertawa dingin, pikirnya lagi dengan nada amat bangga. "Nah, ini dia, bocah keparat ini tentu cari dengan kelabang, heeh. Bila aku berhasil kali ini, pasti aku akan menjadi pemimpin semua orang." Berpikir demikian, dengan mengikuti cara yang semula, dia membiarkan kebuang tersebut menggigit tubuhnya sendiri, kemudian baru menyodorkan ke hadapan Suma Tian Yu. Diam-diam Suma Tian Yu berdoa, kemudian menyalurkan segenap hawa murninya ke telapak tangan kiri guna berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Andai kata cairan jin Sian Kiam Lanci tidak manjur, dia akan mempergunakan tenaga dalamnya yang sempurna untuk mendesak keluar sisa racun dari tubuhnya. Begitulah, selesai mengerahkan hawa murninya dengan sangat berhati-hati dia menerima kebuang beracun itu. Raja Iblis Kebuang Beracun tertawa seram, dia letakkan kebuang beracun itu ke atas telapak tangan Suma Tian Yu. Dengan gesit kebuang tadi melompat ke atas telapak tangan pemuda itu dan menggigitnya. Suma Tian Yu sama sekali tidak bergerak, sorot matanya yang tajam mengawasi kebuang di atas tangannya tanpa berkedip, sementara peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran dengan derasnya. Raja Iblis Kebuang beracun sendiri pun mengikuti perkembangan selanjutnya dengan perasaan tegang, jantungnya berdebar keras serasa mau melompat keluar dari rongga dadanya. Dalam pada itu, si Raja Iblis Ular beracun telah menghentikan pula isak tangisnya, dia turut mengawasi adegan tersebut dengan perasaan berdebar. Mendadak, Suma Tian Yu memperdengarkan suara pekikan yang nyaring sekali. Semua orang terperanjat. Pekikan itu ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, serentak semua orang mengalihkan sorot matanya ke arah telapak tangga Suma Tian Yu. Mendadak terdengar Raja Iblis Kebuang beracun menjerit keras, dengan cepat tubuhnya menerjang ke depan Suma Tian Yu sementara kepalanya langsung diayunkan ke tubuh pemuda tersebut. "Bocah keparat!" teriaknya gusar, "ayo ganti seekor kebuang untukku." Agaknya kebuang beracun berkaki 100 andalannya telah menyusul nasib dari ular emas kecil tadi mampus di tangan lawan. Suma Tian Yu tertawa sambil berkelit ke samping, dia menyodorkan bangkai kebuang tersebut ke depan Raja Iblis Kebuang beracun, kemudian ujarnya, "Jangan terburu nafsu, bukankah di dalam hutan kebuangmu penuh dengan kelabang? Apa sih artinya kematian seekor kebuang? Mengapa kau tidak berpikir, aku Suma Tian Yu hanya ada satu di dunia ini, bila mati tak bakal muncul lagi keduanya." Lalu kepada nenek iblis laba-laba beracun dia berkata pula, "Hei si nenek, sekarang tiba giliranmu, apakah kau mempunyai permainan baru?" "Betul," si nenek mengangguk. "Apakah pelajaran yang diterima kedua orang itu?" "Masih belum. Cukup sebagai contoh soal bagimu kembali." Suma Tian Yu tertawa. Nenek iblis laba beracun mendengus dingin, umpatnya, "Setan cilik, kau tak usah takabur, Lonio sudah mengetahui siasat busukmu itu, 2 kali pertarungan tadi kau selalu menghadapi serangan dengan telapak tangan kiri, ini menunjukkan kalau telapak tangan kirimu telah direndam dengan obat penawar racun. Mari. Lonio akan menukar dengan Caroline saja." Dari atas kipas bambunya dia menangkap seekor laba-laba, kemudian ujarnya sambil terkekeh-kekeh, "Lihatlah permainanku ini." Suma Tian Yu dibuat terkejut juga setelah mendengar ucapan dari si nenek iblis itu, diam-diam pikirnya, "Lihai amat nenek ini." Dalam pada itu, si nenek iblis laba-laba beracun telah menggenggam laba-labanya dan diiringi tertawa seram dia telan laba-laba tersebut ke dalam perut. Sebagai bukti, dia malah memperhatikan mulutnya kepada anak muda tersebut. Muak perut Suma Tian Yu menyaksikan adegan tersebut, nyaris isi perutnya ikut tumpah keluar. Pemuda itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian, "Dalam babak ini aku mengaku kalah saja, berbicara sesungguhnya, aku tidak mempunyai keberanian untuk menelan laba-laba tersebut. Maaf, permainan orang pedalaman yang liar seperti ini tak berani ku coba ikuti." Nenek iblis laba-laba beracun segera mendongakkan kepalanya dan tertawa seram, suaranya mengerikan seperti jeritan setan, buat siapapun yang mendengarkan merasakan hatinya dijeri dan tak enak. Seusai tertawa, sambil menuding ke arah Suma Tian Yu kembali dia berkata, "Setan cilik, aku akau melanggar kebiasaanku, asal kau bersedia berlutut dan menyembah 3 kali kepadaku, akan kuizinkan kau untuk meninggalkan bukit Jit Yang San ini, kalau tidak, HMMMM." Semenjak berhasil menangkan 2 babak pertama, kepercayaan Suma Tian Yu terhadap diri sendiri semakin bertambah kuat. Sesungguhnya dia tidak menandang sebelah mata pun terhadap laba-laba beracun itu, namun kalau dia disuruh menelannya, ia benar-benar tak berani untuk mencobanya. "Hei si nenek, kau jangan kelewat memojokkan orang," kata Suma Tian Yu kemudian, "aku bukannya takut dengan laba-labamu itu, hakikatnya aku tak ingin mencari gara-gara denganmu. Bila kau menginginkan aku telan binatang, biar kita ambil jalan tengah dengan menyudahi pertarungan ini dengan seri saja, toh lebih baik kita sudahi saja masalah ini sampai di sini saja." "Tidak bisa, kau masih belum berhak untuk mengajukan usul," bentak nenek iblis laba-laba beracun sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu, aku harus melaksanakan janjiku. Benar, jawaban dari si nenek iblis ini teramat tegas. Tak kuasa lagi Suma Tian Yu mendongakkan kepalanya dan tertawa nyaring. Dengan cepat dia mengangsurkan tangan kirinya ke hadapan nenek iblis tersebut. Dari atas kipas bambunya nenek iblis menangkap seekor laba-laba dan diserahkan ke tangan anak muda itu. Tanpa ragu Suma Tian Yu segera memencet laba-laba itu sampai mati. Lalu setelah diletakkan beberapa saat di atas telapak tangan kirinya, menanti kadar racun sudah berkurang, ia baru menelannya. Namun ketika sorot matanya membentur dengan gumpalan laba-laba itu, dia menjadi ragu kembali. Memandang sikap dari Suma Tian Yu, si nenek iblis laba-laba beracun tertawa penuh kebanggaan. Dia menganggap hal ini merupakan kemenangan baginya. Dia mengira inilah penampilannya yang lebih orang lain, paling tidak ia sanggup membuat lawan mengalami kesulitan. Suma Tian Yu mendongkol sekali menyaksikan kesombongan lawan, segera pikirnya. Hutan golok, kuali berisi minyak mendidih pun sanggup kulakukan, masa aku tak berani menelan seekor laba-laba kecil yang sudah dipunahkan kadar racunnya? Berpikir demikian, tanpa ragu-ragu lagi dia lantas menelan laba-laba tersebut ke dalam perut. Nenek iblis laba-laba beracun menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian mana. Sebelum ia sempat berbicara sesuatu, Suma Tian Yu telah berkata lebih dulu. Hei si nenek, sauyamu telah berhasil menyelesaikan ketiga permintaan kalian, dan menangkan semua pertarungan ini. Sekarang tiba giliran sauyamu untuk mengajukan persoalan. Ketiga orang gembong iblis itu segera berdiri tertegun belaka sambil mengawasi Suma Tian Yu. Mereka menganggap pemuda ini sebagai malaikat yang baru turun dari kahyangan. Yang lain jangan dibicarakan, seandainya si Raja Iblis Ular Beracun disuruh menelan laba-laba beracun, atau si nenek iblis laba-laba beracun disuruh menerima gigitan dari kebuang beracun, niscaya mereka akan tewas dengan segera. Atau dengan perkataan lain ketiga orang itu sama-sama tak akan mampu untuk menyelesaikan pertarungan ini, tapi pemuda yang berada di hadapan mereka sekarang sanggup menyelesaikan semua tugas itu secara baik, jelas hal semacam ini di luar kemampuan orang biasa. Raja Iblis Ular Beracun benar-benar takluk. Terdengar ia berkata dengan cepat. Masuklah ke dalam, orang yang hendak kau cari belum mati. Suma Tian Yu gembira sekali mendengar perkataan itu. Terima kasih, serunya kemudian. Siapa tahu si Raja Iblis Kehuang berseru secara tiba-tiba. Bocah keparat, kau jangan pergi dulu, kalau akan pergi, bayar dulu kerugian yang kami derita. Hah, ganti rugi apa, tanya Suma Tian Yu kaget. Seekor ular emas, seekor kebuang berkaki 100 dan 2 ekor laba-laba beracun. Mendengar perkataan tersebut Suma Tian Yu segera mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-babak. Seandainya selembar jiwaku sampai melayang, siapa pula yang akan membayar ganti rugi kepadaku? Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah nenek iblis laba-laba beracun, dia bertanya. Apakah kau minta ganti rugi dariku? Tentu saja. Suma Tian Yu segera berpaling pula ke arah Raja Iblis Ular Beracun sambil bertanya lagi. Dan kau? Raja Iblis Ular Beracun nampak agak ragu, akhirnya dia menjawab agak tergagap. Terserah. Tanda petik. Suma Tian Yu manggut-manggut. Kalau toh kalian bertiga begitu liar, terpaksa aku harus membayar ganti kerugian kepada kalian. Nah, siapa yang akan maju duluan? Raja Iblis Kebuang Beracun melompat ke depan Suma Tian Yu, telapak tangannya disilangkan di depan dada, sementara tongkatnya membuat gerakan setengah lingkaran di udara lalu dihantamkan ke arah kepala lawan sambil membentak gusar. Setan cilik, locu akan mencabut nyawamu. Amarah Suma Tian Yu benar-benar sudah mencapai pada puncaknya. Pedang Kit Hang Kiamnya diputar menciptakan selapis cahaya biang lala biru yang amat menyilaukan mata. Kemudian, kraak tongkat berkepala kebuang milik Raja Iblis Kebuang Beracun sudah terpapas kutung menjadi 2 bagian. Suma Tian Yu memang berniat untuk menghabisi nyawa musuhnya. Dengan cepat pedang Kit Hang Kiamnya diputar menggunakan jurus Chiong Leong Hang Jihei, Naga masuk samura, secepat sambaran petir menusuk ke perut musuh. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang dari mulut Raja Iblis ke buang beracun, perutnya robek dan ususnya mengalir keluar, toyanya yang tinggal separuh pun terjatuh ke tanah. Sambil memegangi perutnya yang robek dan wajah pucat pias, sekujur badannya gemetar keras, akhirnya dia roboh, dia tak pernah bangun kembali. Sehabis membereskan satu awannya, Suma Tian Yu berpaling ke arah nenek iblis laba-laba beracun, lalu bentaknya lagi. Apakah kau masih bermaksud untuk menuntut ganti rugi? Bergidik sekujur badan nenek iblis itu selesai melihat keampuhan Seng Pemuda yang menghabisi nyawa Raja Iblis kebuang beracun dalam sekali ayunan pedang, dia tak berani banyak berkutik lagi. Suma Tian Yu tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya. Dengan cepat dia menerobos ke depan nenek iblis, pedang Kit Hang Kiamnya dengan jurus Tui Santiam Hei, mendorong bukit membendung samudra, membacok ke muka. Cahaya biru berkelebat lewat, sebelum si nenek iblis sempat melakukan sesuatu tindakan, tahu-tahu sebuah lengannya sudah terpapas kutung menjadi dua bagian. Diiringi jerit kesakitan yang memilukan. Hati, nenek itu segera membalikan badannya dan melarikan diri terbirit-birit. Suma Tian Yu menarik kembali pedangnya, kepada si Raja Iblis Ular Beracun katanya. Kau boleh pergi. Tapi ingat dengan pelajaran yang kau saksikan hari ini, bila di kemudian hari sikapmu masih tetap kejam dan tak berperi kemanusiaan, inilah contoh yang paling baik untukmu. Pada mulanya si Raja Iblis Ular Beracun mengira Suma Tian Yu tidak akan melepaskan pula dirinya. Setelah terdengar ucapan tersebut hatinya baru merasa lega. Buru-buru dia menjura kepada Suma Tian Yu, kemudian membalikan badan dan berlalu dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Memandang bayangan punggung orang itu, Suma Tian Yu menghela napas panjang seraya bergumam. Moga-moga saja si Raja Iblis Lebah Beracun dan Huhon Siasian dapat meniru sikap Raja Iblis Ular Beracun. Belum habis dia bergumam, terdengar Sin Sian Siangsu yang benda di belakangnya telah menukas. Hiantit, kau telah melanggar sebuah pantangan besar, masa depanmu selanjutnya akan banyak menjumpai bahaya maut. Maksud Xiao Poe? Tanya Suma Tian Yu tercengang. Aai, Sin Sian Siangsu menghela napas panjang. Menghadapi manusia liar seperti mereka kau hanya boleh menaklukkan hati mereka dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan. Mereka adalah manusia tak berbudaya yang tidak memandang penting arti kehidupan. Dengan dibiarkannya mereka berlalu, itu berarti kau telah mengundang banyak kesulitan di kemudian hari. Mengapa? Suma Tian Yu balik bertanya, bukankah sewaktu berlalu tadi si Raja Iblis Ular Beracun telah menunjukkan sikap yang begitu munduk dan hormat? Ini merupakan suatu firasat yang salah dari Hiantit. Tahukah kau mengapa aku enggan melakukan pembunuhan? Misalkan saja, ketika aku menghadapi dua ekor harimau milik Huhao Siasian di lembah-lembah beracun serta dalam menghadapi si Raja Iblis Ular Beracun tadi, aku selalu berusaha untuk mempertahankan suatu selisih jarak dengan tidak mau mencelakai mereka. Bahkan terhadap binatang peliharaan mereka pun aku sama saja enggan mengusiknya, mengertikah kau? Boampoe bodoh dan tidak memahami teori tersebut. Daerah di mana kita berada sekarang merupakan daerah kekuasaan mereka. Manusia memang makhluk yang aneh. Asalkan saja seorang ibu yang mengetahui anaknya berbuat kesalahan, andai kata anaknya dihukum mati, mereka pasti akan penasaran dan berusaha membelanya. Demikian juga dengan keadaan mereka, sekalipun Raja Iblis Ular Beracun sekalian terhitung manusia liar, toh mereka mempunyai hubungan batin satu sama lainnya. Apakah mereka rela membiarkan rekannya diusik orang? Bila kejadian tersebut sampai menimbulkan amarah mereka sehingga turun tangan bersama, biar ada saya pun mungkin sulit bagimu untuk melepaskan diri, mengerti? Aku mengerti. Bagus sekali, kalau begitu mari kita berangkat, mumpung mereka belum sempat melakukan pengejaran kemari. Chen Xiao masih berada di angan orang, Kita harus menolongnya secepat mungkin, bisa jadi selembar jiwanya terancam bahaya maut. Apalagi bila kita tidak memasuki sarang harimau, bagaimana mungkin bisa berhasil dengan sukses. Mendengar ucapan mana, diam-diam Sin Sian Siangsu mengagumi keberanian pemuda ini, dia pun semakin kagum dengan kegagahan dan kesetiaan kawannya. Hiantit, aku benar-benar takluk kepadamu, kata Sin Sian Siangsu kemudian sambil manggut-manggut, terus terang saja, biarkan harus mengorbankan selembar jiwa tuaku, aku takkan menampik maksud baikmu itu, ayo berangkat, kita terjang ke dalam. Kedua orang itu segera menembusi hutan dan masuk ke dalam sebuah rimba yang lebat. Anehnya hutan itu sangat teratur, bahkan besar kecilnya pun tidak jauh berbeda. Mendadak Sin Sian Siangsu menarik tangan Suma Tian Yu sambil berbisik. Hiantit, tunggu dulu, jangan sampai tersesat, kalau sampai terjebak oleh perangkap musuh, bisa berabe kita. Suma Tian Yu dapat merasakan juga kalau keadaan rada kurang. Bres, dengan cepat dia amati sekejap sekeliling tempat itu, mendadak pada jarak 3 kaki di sebelah kiri terlihat sebuah kain panjang yang berkibar terhembus angin. Tanpa berpikir panjang lagi dia melejit dan meluncur ke situ dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busur. Ciampua, cepat kemari, teriaknya keras-keras, gua air tersebut terletak di depan sana. Dalam 2 kali lompatan saja Sin Sian Siangsu sudah tiba di depan Suma Tian Yu, mengikuti arah yang ditunjuk oleh pemuda itu, benar juga, dia saksikan sebuah gua muncul di tengah hutan. Dengan seksama Sin Sian Siangsu memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling itu, lalu sambil menggelengkan kepalanya dia berkata, kita sudah tertipu, gua itu bukan Jit Yang Suitong. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Suma Tian Yu dengan wajah tercengang. Sederhana sekali, di depan gua Sui Yang Jit Tong semestinya berdiri sebatang pohon siong, gua itu berada persis pada bagian akarnya. Mengapa Ciam Pue bisa mengetahui begitu jelas? Pemuda itu bertanya sambil tertawa hambar. Pertanyaan itu segera menimbulkan kesan kurang baik bagi Sin Sian Siangsu, dia merasa Suma Tian Yu kelewat cerewet. Segera tegurnya dengan marah. Bila kau tidak percaya, turun saja sendiri untuk membuktikan kebenaran dari perkataanku. Suma Tian Yu tahu, pertanyaan yang berlebihan darinya telah menimbulkan amarah dari kakek tersebut, maka dia pun lantas bertanya. Harap Ciam Pue sudi memberi petunjuk, bila kita tidak bertindak cepat, sampai terlambat Chen Xiao bisa terancam bahaya. Ikutilah aku, sepanjang jalan tak usah banyak bertanya. Kedua, bila menjumpai kejadian apapun harus minta persetujuan dariku sebelum melakukan suatu tindakan. Suma Tian Yu mengiyakan berulang kali, dia tak berani beraya lagi dan berdua memasuki hutan menuju ke arah gua. Siapa tahu, biarpun sudah berjalan 2 jam lamanya, mereka masih belum berhasil juga menemukan mulut masuk menuju ke gua Jit Yang Suitong itu. Suma Tian Yu jadi habis kesabarannya, tapi dia enggan banyak menimbrung, apalagi selama ini Sin Sian Siangsu membungkam terus tanpa berbicara, terpaksa dia harus menahan diri sambil mengikutinya. Tapi lama-kelamaan habis sudah kesabaran Suma Tian Yu, mendadak dia bertanya, Cian Cue, bukankah kau bilang mulut masuk menuju ke gua terletak pada bagian akar pohon siong? Jawab Sin Sian Siangsu sekenanya, dia seperti lagi memusatkan segenap pikirannya untuk menemukan jalan tembus. Aku lihat hutan ini seperti diatur menurut barisan Pat Kua, susunannya sangat teratur. Memang benar. Kalau kita mesti berjalan terus dengan cara ini harus berjalan sampai kapan? Padahal senja telah tiba, bila malam sudah menjelang, mana mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan? Dicoba saja, aku pikir tak menjadi soal kembali jawaban dari Sin Sian Siangsu acuh tak acuh. Mengapa kita tidak berusaha mencari jalan lain? Care apa? Kecuali memecahkan barisan, apakah meski memasuki tanah Sin Sian Siangsu nampak amat kesal. Biarpun masuk ke tanah mustahil, kita kan bisa terbang ke langit hei, Jangan bergurau saja, masa dalam keadaan begini pun kau masih berniat untuk bergurau? Biar kecil orangnya, besar sekali otak licik Suma Tian Yu, sekali lagi dia tertawa. Pohon siong yang berusia 1000 tahun pasti tinggi menjulang ke angkasa, kalau kita menuju ke puncaknya, bukankah dengan cepat tempat tersebut akan ditemukan? Mendengar perkataan itu Sin Sian Siangsu segera berseru tertahan. Aha, benar, suatu siasat yang bagus, suatu pemikiran yang sangat jitu. Dia lantas menepuk bahu Suma Tian Yu sambil berkata lagi, Hiantit, kau memang punya aksi bagus, yang tua begini memang sungguh tak becus, mengapa tidak kau katakan dari tadi? Bikin aku menjadi gelisah saja. Aha, Bo Ampuh hanya teringat secara tidak sengaja saja Sin Sian Siangsu tidak banyak berbicara lagi, buru-buru dia menjejakkan kakinya ke tanah dan melejit ke puncak pohon dengan gerakan It Bo Ciong Tian, burung bangau terbang ke udara. Betul juga, tak jauh dari tempat itu, mereka menyaksikan sebuah pohon siong yang amat besar. Itu dia Sin Sian Siangsu segera berteriak kegirangan, di situ pohon yang kita cari, ayo cepat turun. Tapi Suma Tian Yu menggelengkan kepalanya. Berulang kali, cegahnya, Ciam Poe, kita tak perlu turun, kalau kita berjalan melewati puncak pohon, bukankah keadaannya akan lebih gampang? Sin Sian Siangsu yang mendengar perkataan ini menjadi kagum sekali atas kecerdasan otak pemuda itu. Begitulah, mereka berdua segera mergerahkan ilmu meringankan tubuh Chow Seng Hwi, terbang di atas rumput, dan meluncur ke arah pohon siong tadi dengan melalui puncak pohon. Suatu ketika, mendadak Suma Tian Yu menjerit kaget, aha, tahan. Bagaikan burung elang yang menyambar kelinci, dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat dia segera meluncur ke bawah. Sin Sian Siangsu dengan mengerahkan pula ilmu meringankan tubuh Cheng Sah Loeng, burung manyar hinggap di pasir, melompat turun pula ke atas tanah. Ternyata mereka saksikan seorang kakek sedang bersiap sedia membunuh seorang pemuda, dan pemuda itu bukan lain adalah musuh Suma Tian Yu, Chen Xiao. Ketika mendengar bentakan tadi, si kakek tersebut kelihatan kaget dan berdiri melongot, saat itulah dua sosok bayangan manusia telah meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Begitu mencapai permukaan tanah, Suma Tian Yu langsung berjalan menuju ke hadapan Chen Xiao. Waktu itu sepasang tangan Chen Xiao terikat kencang dan kesadarannya hampir punah, secepat kilat Suma Tian Yu membebaskan belenggunya, membebaskan totokan jalan darahnya dan mengeluarkan 2 butir pil sambil melancarkan peredaran darahnya. Chen Xiao membuka matanya lebar-lebar, ketika menjumpai Suma Tian Yu, mendadak dia mencaci maki.